Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Star Farm TV, channelnya para peternak dan petani muda Indonesia. Nah, oke, jadi apa sih kegunaan dari vitamin B1 injeksi ini? Nah, yang pertama ini untuk menambah nafsu makan ya, menambah atau meningkatkan nafsu makan. Jadi, kalau misalkan hewan teman-teman nafsu makannya berkurang atau mungkin tidak nafsu makan, bisa dipakaikan vitamin B1 injeksi ini supaya nafsu makannya tambah lebih baik. Nah, selanjutnya ini ialah membantu sel-sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi gitu. Jadi untuk memacu pertumbuhan si hewannya juga, teman-teman. Nah, yang terakhir ini vitamin B1 injeksi ini mampu mencegah hingga mengobati gangguan pada syaraf hewan, teman-teman. Nah, jadi pada saat hewan teman-teman mungkin kesulitan berdiri atau mengalami kelemasan pada bagian kaki, nah bisa dipakaikan atau disuntikan vitamin B1 injeksi ini, teman-teman. Nah, dosisnya di sini untuk dosisnya untuk sapi maupun untuk kerbau ataupun kuda, dosisnya ini sebesar 0,5 mili sampai 4 mili per 100 kilo berat badan. Nah, untuk kambing berapa sih? Nah, dan untuk domba ataupun kambing dosisnya ini sebesar 0,5 mili sampai 2 mili, teman-teman. Nah, gitu. Nah, jadi vitamin B1 injeksi ini bisa juga disuntikan secara intramuskular, intramama vena maupun subkutan ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, mungkin segini saja ya penjelasan kali ini mengenai vitamin B1 injeksi. Nah, jika teman-teman masih bingung atau teman-teman ingin memesan produk tersebut, teman-teman bisa datang langsung ke alamat kita atau ke toko kita yang berada di Jalan Ceherang nomor F3. Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, atau teman-teman bisa juga mengontak customer service WhatsApp kami melalui nomor yang tertera di bawah ini, ataupun juga teman-teman bisa memesan melalui Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun yang lain. Teman-teman, nanti kita akan sediakan linknya di deskripsi, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.